Yang kau lihat,
Thank you.
pada waktunya ternyata terluka untuk kesekian kalinya. Thank you.
I'm not going to do that.
alas iki sumur tuai akan oleh mikrofon dicikani sumur menuju ajaran dinul Islam yaitu yang memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Saya selaku kepanitiaan, selaku ketua panitia, mengucapkan terima kasih kepada semua seluruh pihak dari Bapak Tenaga Keamanan dari Polsek Kecamatan Gromengan, dari Koramil Kecamatan Gromengan, dari Linmas, dari kepanitiaan, dari Karang Taruna, dari perangkat desa dan kepala desa Ngaturjo yang telah bersama-sama untuk menyengkurung melaksanakan kegiatan bersih desa ini sehingga kegiatan bersih desa bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana pada hari ini. Yang kedua, saya selaku ketua panitia berharap setelah adanya bersih desa ini rakyat Ngaturjo, masyarakat Ngaturjo bisa hidup sejahtera, aman, makmur, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hidup berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, saya selaku panitia beserta kepanitiaan mengucapkan banyak-banyak beribu-ribu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan bersih desa ini banyak mengganggu aktivitas-aktivitas dari kegiatan warga desa Ngaturjo maupun warga luar Ngaturjo yang aktivitasnya terganggu, dan selaku panitia kami benar-benar beribu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian sambutan dari kami selaku wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Nan Ramil Gromengan, yang kami hormati Kepala Desa Ngaturjo Kecamatan Gromengan, yang saya hormati anggota Gromengan dan juga rekan anggota dari Kodim 0818 yang malam ini membaur dengan kita. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia terkait dengan kegiatan malam ini, bahwa kegiatan malam ini sifatnya adalah hiburan. Sifatnya ada liburan. Saya selaku Kapolsek Kecamatan Gromengan menginginkan situasi malam ini aman dan kondusif. Waktu kami batasi 23.00. Namun sebelum waktu itu terjadi satu keributan permasalahan, demi keamanan, keselamatan, kegiatan saya hentikan. Ini saya awal menyampaikan penekanan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya mohon dengan hormat pimpinan kesenian, ini sifatnya hiburan. Panjenengan selaku penggiat seni kesenian, mari memberikan teladan yang baik. Saya himbau kepada dulur-dulur yang menjadi penggiat seni sudah dipasang pagar. Kami menghimbau jangan sampai melompat pagar. Karena apa? Di lain tempat sudah ada kejadian. Itu yang tidak kami inginkan di wilayah kami, di wilayah kita, Kecamatan Gromengan. Jadi perlu dipahami, waktu kami berikan sampai dengan 23.00. Sebelum itu ada kejadian, mohon maaf, demi keamanan, ketertiban, dan keselamatan, kegiatan kami hentikan. Oke, semuanya sanggup menjaga keamanan dan ketertiban. Terutama kepada para pimpinan kesenian Bandengan, baik Maiso Suro maupun apa satunya? Wahyu Dewolo, apa? Putra Wahyu Dewolo. Okay. Jadi ini sifatnya adalah kita hiburan. Kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, jelas ada sanksinya, ya. Sama-sama nanti kegiatan ke depan izin di kemuspikaan akan kita pertimbangkan. Kalau aman, lancar, kondusif, kami akan mendukung. Ya, ini jadi pesan kami dari kemuspikaan itu saya ucapkan selamat menonton, selamat menikmati, jangan nodai kegiatan bersih desa malam ini yang tadi malam alhamdulillah pagelaran pencak silat juga berjalan dengan aman dan kondusif. Itu yang kita inginkan.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Bojone uwong Thank you.
15 original and I shall disjunkie with FWP music. Para
sesuatu sejati dan sesuatu baik wadahnya BPP dan lain Faradis Jogging with Bersama BPP Music Thank you.
Assalamualaikum, salam Thank you.
Terima kasih.
Yeah.